Pasangan suami istri berinisial Y berusia 40 dan RS berusia 45 diringkus di Treskrimum Polda Jabar bersama Polres Sumedang. Keduanya diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan memberangkatkan korban inisial LID dan NSP secara ilegal ke Suriah. Maulana mengungkapkan, Y dan R menjanjikan korban bekerja sebagai karyawan salon di Dubai. Namun, korban malah diberangkatkan ke Suriah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saat ini, polisi masih berupaya untuk memulangkan LID dan NSP yang masih tertahan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Damaskus, Suriah. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hingga 15 tahun. November dan tanggal 7 Juni 2023. Nah, kasus ini dilaporkan oleh Saudara SK dan Saudara DR. Korbannya atas inisial LID dari Sumedang, kemudian yang kedua NSP. Saksinya ada 4 orang, kemudian tersangkanya ini ada 2 orang, di mana yang bersangkutan melakukan secara perorangan. Jadi melakukan perekrutan secara perorangan, kemudian berusaha untuk mengirimkan. Waktu kejadiannya ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar jam 3. Kemudian diketahui pada bulan Juni 2022, sekitar jam 13. Kemudian di sana kemudian dilaksanakan lidik dan pengungkapan dilaksanakan beberapa hari lalu. Nah, mungkin silakan untuk Kasat Serse menyampaikan terkait masalah modus operandinya. Gak apa-apa dulu. Yang saya hormati Kapten Humas, yang saya hormati Dirjen Kesenggung, yang kami hormati Kasubdit PBA. Terima kasih yang menyampaikan modus dari yang kita amankan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Jadi yang kita amankan ada 2 orang, terdiri dari 2 laporan polisi. Jadi modusnya yang pertama itu laporannya ada pada tanggal sekira Desember 2022. Kemudian yang kedua itu laporannya Juni 2023. Untuk modus hampir sama. Jadi peran tersangka ini suami istri, inisial Y dan R. Jadi berdua ini mencari orang untuk direkrut, kemudian ditawarkan untuk menjadi pekerja di negara Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka dijanjikan untuk menjadi pekerja salon. Cuma pada saat itu setelah diberangkatkan sampai di negara Dubai, dibelokkan ke negara Suriah. Di sana dia menjadi pembantu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.